Dan pastinya Hari Usahawan Negara dijadikan platform terbaik bagi usahawan tempatan untuk mempromosikan produk masing-masing seterusnya membina semula perniagaan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Saya rasa nampak benda ni is very good input yang permulaan. Daripada situ kita akan nampak satu usahawan baru, okey, yang berjinak, yang dibuang kerja ataupun yang terlibat dengan pandemik. Dari situ kita nampak program ni memang bagus dan kita akan saya berharap benda ni akan dikekalkan. Berkenaan produk saya ready to cook, ready to eat dan paste. Itu konsep, tiga konsep yang saya ni, and then dia berkenaan ni ketahanan dia 2 tahun. Ketahanan produk 2 tahun dan dia terlibat dengan tak ada bahan pengawet dan keutamaan ni untuk export market. Kami memasarkan barang-barangan daripada Borneo iaitu daripada Sabah dan Sarawak serta pelabuhan. And then kami di sini adalah untuk meningkatkan barang pemasaran daripada peniaga-peniaga kecil di sana. Kita bawa masuk barang daripada sana ke sini dan berniagakan di sinilah. Sebab kita nak bagi diskaun ni, raya pun hampir tiba. Jadi kita nak orang ramai lagi kenal produk. Sebab yang ini memang keluaran kita sendirilah. Keluaran Bumi Putra sendiri.